Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi Malaysia. Akhirnya kita bertemu lagi di waktu pagi ya. Harap maaf suara tak berapa nak keluar dan mungkin nampak view ni lain ya. Bagaimana yang saya boleh tahu sebelum ni, saya punya stand tu patah, belum lagi welding. Tak sempat lagi. Saya letak sebelah kanan saya bahagian cermin kanan. Memang tak pun sedap ni. Dan hidung tersumbat, suara pun tak pun nak keluar kan. Suara serak-serak sikit lah ni. Dan macam Ramli Syarif lah kat sini. Okey, kita ni cuba teka lah kita kat mana hari ni. Agak-agak anda lah, saya dekat kawasan mana sekarang. Ni pemandangan yang baru lah. Dunia main mana, kesal sya'alam kan, itu je. Hari ni kita pergi ke tempat lain sikit. Cuba teka agak-agak saya ni kawasan mana ni. Mungkin ada yang dah biasa jalan ni, mungkin tahu. Kalau tak biasa lagi, nak nampak saya pun bagan tengkorak. Pasal apa sebut bagan tengkorak ni? Itu saya pun tak tahu, kena tanya kat sini. Okey, sekarang kita berada di Tanjung Karang. Saya nak menghala ke Perak, ke negeri Perak. Lokasi yang setepatnya kat Perak tu, nama dia kawasan tu Selekoh. Saya pun pernah terkejut. Mana pula tempat ni, daerah mana pula Selekoh ni kan. Buka Google Maps dah dia tunjuk. Dia dekat apa nama tadi lah, lupa-lupa pula lah. Baru pas buka Google Maps kan. Tapi tahulah tempatnya. Dalam perjalanan sana dan jangka sampai masih 1 jam setengah lagi. Dia tak jauh, 100 tak sampai 100, tak sampai 100 km. Saya malah check. Tapi memandangkan keadaan jalan macam ni, tak boleh laju. Habis-habis tinggi pun 70 pun dah terkepang rasa ni jalan ni. Jalan mana? Jalan Kuala Selangor, Sabah Bernam. Mana boleh laju lori. Kalau boleh lari laju, ada champion lah. Tak masuk dalam parit tepi tu, dia ada champion lah. Memang melambung jalan ni. Tak boleh buat apa. Saya sendiri pun dah lama tak pergi jalan ni. Naik kereta pun saya nak ikut sini. Tak boleh tahan. Tentu ni lambung. Okey, tadi saya viral, ada tadi pula dah. Sebelum ni ada viral lah pasal lori sesiput sedut. Kena langgar dengan ketapi. Memanglah siput tu jalan slow kan, ketapi laju, siput nak perlintas. Maklumlah siput, dia perlintas pun slow, tahu-tahu ketapi pun sampai. Kita gung, bambu, dah kena langgar. Tergolek dok siput tu. Kasihan siput. Nak macam mana kan. Dan apa ni, kenapa boleh jadi macam tu? Si ramai yang tertanya-tanya. Tak nampak ke kereta api tu kan? Sebenarnya driver tu sendiri, mungkin kemungkinan dia leka kan? Dia ingat yang jaga lalu, jaga landasan tu suruh dia jalan terus. Itu yang terkena tu. Sebab itulah kita kena alert dengan keadaan sekeliling. Kereta api tu besar kot. Belum dia melintas tu, dia mana nampak lah kereta api tu. Dah tahu dah laluan kereta api, kita kena beri laluan kepada kereta api dulu. Itulah. Katanya driver tu pun tak ada apa-apa, tak ada kecederaan. Bujur kereta api tu tak laju. Kalau dia laju, tak tahu cakap lah. Saya tak nak ulas panjang pasal benda tu. Nak tengok sendiri ya. Dah viral dah videonya. Boleh buat anda yang sendiri. Agak hilang kan. Okey, saya pun suara tak pun nak keluar. Nanti apa-apa saya akan sambung balik.
Alright. Alah suara. Sekarang kita berada dah menghampiri dan dah sampailah ini kawasan sungai besar. Kawasan sungai besar yang merupakan kawasan kampung saya punya isteri pertama saya. Ya, saya ada seorang saja. Satu saja, itulah yang pertama. Yang kedua, yang ketiga belum ada. InsyaAllah ada jodoh adalah. Amboi, gatal dia. Ni saya pun dah lama tak balik sini. Dan jalan pun tengok, alahai. Itu sebab tak balik sini ni. Kira jalan je ni kan. Tunggulah dia siap, so barulah balik. Memang tak boleh laju. Tak tahulah bila boleh siap. Highway yang sebelah sana tu pun, yang highway pantai pun belum siap. Kalau dah siap pun taklah jauh sangat, dekat lagi. Jalan ni tak pernah siap rasanya. Dari dulu lagi ni. Di sini je tak apa cantik. Kalau masuk ke dalam mana kan, masuk kat parit 7, parit 8, parit 9, memang cantik. Sebab dia kawasan sawah, sawah kampung. Tu yang suka tu. Tu yang suka balik tu. Kalau balik memang suka duduk tepi sawah. Memang syok, aman, damai. Melihat apa ni, suasana ni, kehijauan apa ni, pokok padi kan. Kata yang musim dia dah masak lah, kuning je, memang cantik. Memang terbaik. Syok betul lah. Dengan apa ni, awet-awet dia cun. Yang kita ke rumah saya lah, dia diam lah. Aduh, bila lah nak siap je ke jalan ni. Lama-lama hotel komplit. Jalanan ni tak jauh sebenarnya, tapi disebabkan jalan macam ni, dia mengambil masa yang lama tu. Jadi tak boleh nak laju. Bukan tak laju apa tu, tak paksa. Kejap tekan minyak, kejap kadang-kadang dah slow. Kejap tekan dah paksa break, tekan macam break. Pasal buka jalan macam ni. Itu yang ambil kejangka masa. Jangan mengambil masa yang lambat tu, lama tu. Aduh, perut dah lapar ni. Tapi nak parking pun salah juga lah ni. Saya pun dah lama tak masuk sini kan. Kedai makan pun dah lupa kat mana. Parking pun tak reti dah kat mana. Dulu semua dah parking, tak nak tutup. Tak ada buat apa. Aduh. Punya lama lah kat atas ni. Dengan piling tu buat macam mata baru lah. Tak buka parking tak boleh. Ni masalah je. Bawa kena berat. Bila bawa lori kontena sini lah, nak parking kan tu punya lah seksa kan. Nak makan dia tak ada ruang langsung. Terus dah. Terus saja. Kat sana ada bazar, ada kena makan, tapi tak boleh nak parking. Nak parking dalam ni, kita nak kita balik apa-apa belah ni, 40 kaki berat tu. Nak kepala saja tu, berani lagi masuk. Dah tutup jalan ni. Dah tutup. Macam mana mau pergi sana? Dia sudah macam masa kanan tu masuk ke saya punya kampung isteri pertama. Last saya lalu tak lepas. Inilah. Okay lah. Kita kasih
sambung lagi bila saya sampai ke lokasi seterusnya. Alright, kita dah pun memasuki jalan pergi ke mana Pakat Datuk eh. Dan hampir mengampiri Batu 20. Dan lokasi tempat nak pergi ni tak tahu sebenarnya. Dia bagi Batu 20. Tak ada nombor lot, tak ada apa. So, saya kena perlahan-lahan lah. Saya dah menghampiri kawasan Batu 20 ni. Jangan laju-laju. Mata kena beliar. Aduh, reti lah sebab ni. Nak jalan tengok kan. Tak paksa lah. Tengok kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Belakang pun nak dijaga. Takut ada lori dapat. Mana tahu ke apa. Atau lajak ke kan. Tak tebak lagi. Aku tak kena. Lagi batu 17. Lagi 3 batu. Baik jumpa. Baik perasan tu.